Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kenarimania, ketemu lagi di channel Biora Berlovers. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apakah kenari betina bisa ngerol. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Jadi sebelumnya ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan ke saya, Mas, apakah ada kenari betina yang bisa ngerol? Jawabannya ada teman-teman. Jadi kenari betina ada yang bisa ngerol dan ada juga yang tidak bisa ngerol. Nah, untuk kenari betina yang bisa ngerol ini disebabkan karena kenari betina itu sedang birahi tinggi teman-teman. Jadi dia bisa ngerol tapi tidak seperti jantan pada umumnya. Jika suara ngerol jantan itu bersuara lantang dan berdurasi panjang, nah untuk kenari betina ini ngerolnya cenderung putus-putus dan suaranya tidak lantang teman-teman. Jadi suaranya pelan, tidak lantang seperti jantan. Ini biasanya bisa terlihat pada saat kenari betina di usia dewasa yang sedang birahi tinggi. Dan kebetulan ada beberapa kenari betina saya yang bisa ngerol teman-teman. Oke, langsung saja biar nggak penasaran, simak dan perhatikan video berikut ini. Semoga bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman untuk yang belum tahu. Semoga bisa bermanfaat.